السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, saudara pemimpin Ustaz Mahathir Syahuddin, saya berdengar oleh Allah sekalian, dan menyambung kembali kepada tafsir kita, dan kita masih lagi sedang menolka Alam Malaikat, nusi ayat yang 7, ke 8, ke 9 daripada surah Al-Mu'min ataupun surah Ghafir, bukan surah Al-Ghafir, surah Ghafir dan Al-Ghafir Ma'rifah, tapi Al-Mu'min, iaitulah sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala mulai pada ayat 7, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Malaikat malaikat memikul arasy dan malaikat yang berada dikelilingnya bertasbih memuji Rabbnya dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman seraya mengucapkan, Ya Rabb kami, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang taubat dan mengikuti jalan Kau dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam syurga adil yang telah Kau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang saleh di antara bapa-bapa mereka dan isteri-isteri mereka dan keturunan mereka semua. Sungguhnya Engkau lah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan dan orang-orang yang Kau pelihara daripada pemalasan kejahatan pada hari itu. Maka sungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya dan itulah kemenangan yang besar. Sifat-sifat ini mulai kat pasirian. Bila lalu kita telah bincangkan penciptaan malaikat. Malaikat ni antara kerjanya ialah berdoa untuk orang-orang beriman, mendoakan untuk orang beriman di atas persamaan iman yang dimiliki oleh mereka dan menghiasi orang-orang beriman ini. Maka malaikat berdoa kepada Allah untuk keampunan manusia, orang-orang Islam, orang-orang beriman ini. Para ulama membincangkan bila digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, Allah gambarkan wa yastaghfiruna alladhina amanu. Allah Taala menggambarkan malaikat ini mohon keampunan untuk orang-orang yang beriman sahaja. Dalam kuliah terdahulu kita telah bincangkan rupa malaikat ini seperti digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa ayat lagi yang menerangkan tentang rupa kejadian malaikat, contohnya surah Fatir ayat pertama. Alhamdulillahi fatiri samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai-bagai urusan yang mana mereka memiliki sayap masing-masing ada 2, 3 dan 4. Dan Allah menambahkan pada ciptaannya siapa yang dikehendakinya, semuanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini gambaran malaikat dibezakan, berbeza daripada manusia, bahkan lebihkan daripada manusia. Allah memberikan mereka ni sayap menyebabkan mereka dapat terbang di antara langit dan bumi dengan kecepatan yang luar biasa, melebihi apa yang manusia kenali dengan kapal terbangnya, dengan helikopternya, dengan roket dan sebagainya. Ibnu Katsir mengatakan bahawa maknanya daripada ayat ini, ada malaikat ada 2 sayap, di kalangan mereka memiliki 3 sayap, ada yang memiliki 4 sayap, ada yang lebih daripada itu. Bahkan Nabi telah melihat Jibril memiliki 600 sayap. Di antara yang menunjukkan perkara tersebut dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, Nabi melihat Jibril dalam rupa asalnya
aslinya memiliki 600 sayap, setiap sayapnya menutupi ufuk. Kalau ditebarkan sayap itu, tutup habis, tak nampak segala cari matahari pun tak nampak. Dari sayap itu jatuh mutiara dan permata yang berwarna-warni yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, complicatednya musim-musim sekalian, hebatnya ciptaan Allah, anggunnya tak terbayanglah kehebatannya. Hadis ini menunjukkan bahawa jumlah sayap malaikat ini 600, bahkan mungkin lebih daripada itu. Yazidu bi fil khalqi ma yasha. Jadi hadis yang kita bentangkan ini turut menunjukkan bahawa sayap malaikat ini bukan besar, indah, memiliki warna-warni, ada padanya mutiara dan permata. Sayap-sayap itu sangat hebat. Allah muliakan para ulama dan orang yang menuntut ilmu. Dalam hadis yang jelas, Nabi menggambarkan bahawa Allah cukup meridai penuntut ilmu dan malaikat amat menyayangi. Dalam hadis yang semua kita makluminya, contohnya dalam hadis Zaid Ahmad, inna malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridha bima yasna'. Malaikat ni meletakkan sayap-sayapnya untuk penuntut ilmu melaluinya kerana para malaikat ridha, sayang, cinta kepada orang penuntut ilmu. Ada saya tuliskan dalam majalah Solusi, Solusi, kolom pelik tapi benar yang berasaskan kepada kisah para ulama, Ghariba min al-Gharaib, ditulis oleh Imam Ibn Kathir dalam Al-Bidayah wa Nihaya. Ada di kalangan penuntut ilmu zaman dahulu, dia ni nakal. Dia membaca hadis ini lalu tergambar fikirannya, macam mana lah malaikat punya sayap, kata besar, betul tak atas bumi pula untuk aku menuntut ilmu. Kalau begitu aku nak pakai kasut yang ada pakulah di bawahnya. Dia pun buatlah kerja nakal, kerja dajjal itu, dipakai di bawah kasutnya ada paku macam pemain bola. Dia pun mijaklah bumi. Saya berkata kepada kawan-kawannya, dia padan malaikat, sayapnya kena paku aku. Dia pergi ke majlis ilmu, balik majlis ilmu, buat lagi perkara yang sama. Dia sampai ke rumah, dia kata tak ada apa-apa pun, tak ada dengan keluhan tangisan ke rintihan ke. Kalau burung dipijak sayapnya, tentulah dia meronta-ronta. Dia menggambarkan malaikat ni macam burung. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Malam itu, kata Ibn Kathir, riwayat yang sahih dari para muhadithin, walaupun ini bukannya hadis, ini pengalaman mereka yang saleh, si Fulan itu akhirnya malam tersebut kakinya sudah pun diselang, bengkak yang amat luar biasa, sehingga ke pagi dia tak boleh tidur. Bengkak itu makin hari makin membesar, 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 macam orang kena penyakit apa dipanggil, kaki membesar, macam kaki gajah apa dipanggil. Membesar, membesar, akhirnya tidak ada peluang untuk disembuhkan, dirawat, naikkan dipotong. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan main hadis saudara. Kalau perkara itu tidak masuk akal saudara, jangan dipertikaikan. Madailah setakat itu kerana saudara ni, pada saudara ada keraguan. Apa yang Nabi sebut saudara pertikaikan, maka madailah pertikaian itu dalam diri, main dalam fikiran kita. Jangan dipersoalkan lebih lanjut. Kerana iman kita tak sampai nampaknya, tidak seperti iman mereka yang bertakwa kepada Allah SWT, yang mendengar kata-kata Nabi, kata-kata Allah dengan sami'na wa ata'na. Malaikat ni, lagi penjelasan para ulama, mereka tidak memerlukan makan dan minum. Jelas Allah SWT dalam surah Hud ayat 69-70, walaqad ja'at rusulna Ibrahim bil bushra qalu salama qala salamun fama labitha an ja'a bi'ijlin hanif. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifa qalu la takhaf inna ursilna ila qaumin lut. Cantiknya ayat Allah ni sekali. Belajar dalam bahasa Arab, kita faham, kita baca Quran ni berinteraksi direct dengan ayat Allah. Allah sonoknya kecucuran yang mata kalau kita memahami ayat Allah. Cantiknya susunan gubahan. Maksudnya, sungguhnya utusan kita dan kami, malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan bawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat. Nabi Ibrahim menjawab, selamatlah. Assalamualaikum ya Ibrahim. Waalaikumsalam. Maka tidak lama kemudian Ibrahim pun menyembelih daging anak lembu yang dipanggang. Maknanya makanan yang paling enak, daging yang lembut. Anak lembu ni maknanya belum besar, sedaplah daging yang dipanggang. Bukan bagi lembu tua, lembu yang paling sihat, yang paling subur, yang paling cantik, yang paling enak, lembut dagingnya. Bila dilihat Nabi Ibrahim bahawa hidangan telah pun dihidangkan, tangan mereka tidak menjamahnya. Nabi Ibrahim rasa takut, mula merasa pelik dan rasa takut. Kalau kita ni melihat daging kambing pun dimasak, dipanggang, meleli-leliu. Daging lembu gitu juga, sate umpamanya, kan menyelera kan?
Tapi mana, tapi nampaknya tetamu-tetamu ini tidak menjamah. Nabi Ibrahim mulalah segentar. Siapa ni? Adakah mereka datang untuk niat yang jahat? Tiba-tiba menjawablah tetamu-tetamu yang dimuliakan itu. Kita belajar daripada ayat ini secara ada banyak perkara sebut sekutub dalam tafsirnya fi zilal Quran. Alhamdulillah fi zilal Quran telah pun diperbaharui akan barunya oleh Pusaka Darul Iman. Sangat baik untuk kita miliki. Kita bacalah muslim-muslim sekalian, memahami bahasa Al-Quran ini dari perspektif sekutub, seorang ahli lughah, seorang adib, seorang sastrawan. Cantiknya Nabi Ibrahim merasa bimbang, takut. Adakah tetamu ni berniat jahat padaku? Kenapa tidak memakan? Rupa-rupanya barulah Nabi Ibrahim tahu itu malaikat. Malaikat ni kadang-kadang datang dalam rupa manusia. Pada zaman Nabi, datangnya malaikat kepada Nabi dalam rupa Dihya Al-Kalbi. Dihya Al-Kalbi ni seorang daripada sahabat Nabi yang cukup segar, cukup hebat penampilannya. Tinggi, tegap, mukanya handsome, rambutnya hitam, berjambal, kemas. Maka datangnya malaikat sering dalam rupa Dihya Al-Kalbi. Siapa Dihya Al-Kalbi ni? Tuan, nanti saya akan jelaskan kemudian. Jadi malaikat datang dalam rupa manusia pada waktu Nabi Ibrahim. Malaikat-malaikat ni akhirnya berkata kepada Ibrahim, jangan kamu takut. Semuanya kami adalah malaikat-malaikat diutuskan untuk menghentam kaum Nabi Lut yang melakukan penderhakaan, iaitu homoseks dan lesbian. Sebenarnya ini mulia Allah sekalian. Jadi dalam ayat ini kita belajar, Ibn Kathir berkata, kerana para malaikat tidak memiliki keinginan dan hasrat untuk makan, bahkan mereka tidak memerlukannya. Nabi Ibrahim melihat mereka tak menyentuh apa yang dihidangkan itu, maka dia pun merasa takut. Sebenarnya ini mulia Allah sekalian. Ini adalah bukti bahawa malaikat tidak makan. Seterusnya kalau kita lihat, berkata Syekh Muhammadul Amin Asy-Syaqiti dalam tafsirnya Adwa'ul Bayan. Tafsir Adwa'ul Bayan ni adalah disampaikan oleh Syekh Muhammadul Amin Asy-Syaqiti, seorang ulama yang terkemuka di Hijaz serta masa dahulu. Beliau ni ada tafsir yang namanya Adwa'ul Bayan. Ini sedikit kaitan dengan apa yang kita gambarkan tadi, bahawa Nabi Ibrahim ni bila datang tetamu, lekas-lekas menghidangkan jamuan. Kita ni kalau tetamu datang, jangan kedekut lah saudara. Ada apa di rumah, hidangkanlah untuk mereka. Jangan bimbang. Paman faktum ni syai'in fahuwa yukhlifu. Kamu keluarkan, Allah ganti balik semula. Janganlah berkira sangat. Kadang-kadang adik-adik datang pun kita tanya-tanya lagi, nak makan, nak makan. Sedia ke? Sudahlah. Apa yang ditanya-tanya? Orang datang daripada jauh, kita faham waktu makan, sedia kan nak makanan. Kalau tak, kita nak makan juga. Tapi kita nak berkira. Kita berkira dengan manusia. Kita tak sedar kita berkira dengan manusia ni, Allah berkira dengan kita, tahu. Seterusnya kata Muhammadul Amin Asy-Syaqiti lagi dalam tafsirnya Adwa'ul Bayan, "Fama labi sa'anja abi idil hanif." Kamu pelajari di situ, jamuan yang disediakan oleh Nabi Ibrahim ialah hidangan yang terbaik. Allah gambarkan hanif. Hanif ini adalah daging yang paling muda, gemuk dan lunak untuk dimakan. Hanif. Dan lagi gambaran di sini, mesranya Nabi Ibrahim membuang semua benteng-benteng yang menghalang kemesraan tersebut. Dia mendekatkan hidangan itu kepada tetamunya. Ini kita belajar ayat, walaupun kisah tentang malaikat yang tidak makan, tapi Allah mengkehendaki kita untuk belajar amal-amal adab melayan tetamu di sini. Dan lagi yang keempat, kata Muhammadul Amin Asy-Syaqiti almarhum dalam tafsirnya Adwa'ul Bayan, berkatalah dengan kata-kata yang lemah lembut, kemesraan, mengajak, memujuk, ala ta'kulun. Nabi Ibrahim tanya kepada mereka, ala ta'kulun, takkanlah tak makan, makanlah sikit, rasalah sikit. Jadi muslim-muslim ini mulia kalau sekian, malaikat tidak makan. Malaikat tidak sama cintaannya dengan manusia. Lagi kalau anak kita bertanya, apa lagi sifat malaikat beza, ya? Malaikat ni tidak bernikah, tidak berkahwin, tidak berketurunan. Allah mengudahkan kelebihan kepada para malaikat ni. Mereka makhluk yang diciptakan satu persatu dengan sendirinya, tidak ada sifat lelaki ataupun perempuan. Dan mereka ni tetap pada kejadian asal yang Allah jadikan untuk mereka. Inilah yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan juga Sunnah. Sebab itu Allah berfirman dalam surah As-Saffat ayat 129 hingga 174, "Fastaftihim li rabbikal banat wa lahumul banun am khalaqnal malaikata inatha wa hum shahidun ala innahum min ifkihim la yaqulun waladallahu wa innahum lakadhibun." Astafal banati alal banin ma lakum la ma lakum kaifa tahkumun. Manusia sekalian, sekarang ini penting untuk kita pahami, malaikat tidak sama dengan manusia, tidak sama dengan jin. Nanti ada satu perbincangan lagi yang menarik, siapa lebih baik,
malaikat ke ataupun orang-orang saleh? Soalan ni sering beredar dalam perbincangan para ahlu sunnah. Siapa lebih baik? Orang saleh di kalangan manusia ataupun malaikat? Nanti kita akan lihat hujah-hujah mereka. Dan seterusnya kita tarjih pandangan oleh ahlu sunnah. Siapa lebih baik? Nanti kita akan bincangkan dan kuliah akan datang. Allahu'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.